Rumah Budaya Fadlizon merupakan sebuah ruang kebudayaan, tempat dialog dan bertutur rasa beragam budaya Nusantara. Berlokasi di Aye Ange, Kabupaten Tanah Datar. Rumah budaya ini berdiri dengan megah dan rumah ini berbentuk rumah gadang dengan 3 gonjong. Seluruh rumah budaya Fadlizon ini berdinding kaca, kecuali satu sisi yang ada di lantai 1. Keberadaan bangunan yang mengandung nilai sejarah itu menarik banyak perhatian dan menambah koleksi bangunan bersejarah di Minangkabau. Di halaman depan disambut ramah dengan puisi bung dan didampingi puisi debu karya Taufik Ismail persis di sebelah dalam pintu masuk, serta fosil kerbau berusia 2 juta tahun dan fosil-fosil yang telah menjadi batu. Koleksi yang ada di dalamnya yaitu 100 bilah keris tua yang dikumpulkan dari berbagai daerah di Sumatera Barat, songket tua dan suntiang Minangkabau yang dipakai pengantin wanita dalam acara perkawinan adat Minangkabau. Carano digunakan untuk tempat sirih dan kapur sirih. Meriam lela digunakan dalam upacara adat Minangkabau pada saat pengangkatan raja. Batu aki, sungai dareh, dan suliki. Foto-foto tokoh nasional yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Foto-foto dan lukisan daerah seni dan budaya Minangkabau. Alat musik asal Sumatera Barat seperti talempong. Buku-buku tentang Minangkabau yang jumlahnya lebih dari 700 buah. Dan puluhan wayang golek dengan berbagai karakter. Selain memamerkan peninggalan sejarah kuno, rumah budaya ini banyak menarik wisatawan. Karena di sini terdapat banyak spot foto bagi mereka yang ingin berfoto.